Aksi pencurian uang senilai ratusan juta di SPBU Kasuaran, Maros, berhasil terekam CCTV pada Kamis 7 Desember 2023, sekitar pukul 11.39 menit WITA. Pelaku, yang tampak menggunakan sepeda motor, terlihat masuk ke dalam SPB. Bahkan pelaku melakukan pengancaman ke seorang karyawan yang sedang melakukan penghitungan uang. Berdasarkan informasi yang diterima, pelaku berhasil membawa kabur sejumlah uang senilai 110 juta rupiah dari lokasi kejadian. Pada Jumat 8 Desember 2023 pagi, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku. Pelaku yang teridentifikasi bernama Yusuf, kini berada dalam tahanan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Thank you.